Kamis 25 November 2021 bertempat di Gedung Pemuda Muara Bulian, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif membuka secara resmi Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Turut hadir dalam acara tersebut para pengurus PGRI Provinsi Jambi, Ketua DPRD Batanghari, para camat se-Kabupaten Batanghari, serta seluruh jajaran pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Batanghari. Dalam hari ulang tahun PGRI ke-76 ini bertemakan Bangkit Guruku Maju Negeriku, Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh. Bupati Batanghari dalam sambutannya juga mengatakan bahwa dirinya sudah mengidentifikasi masalah pendidikan di Kabupaten Batanghari. Saat ini dirinya juga akan fokus terhadap peningkatan sumber daya guru serta sarana dan prasarana dunia pendidikan. Di hadapan ratusan guru tersebut, Bupati meminta agar para guru menjadi seorang tenaga pendidik yang handal, sebab lahirnya para pemimpin berkat jasa daripada guru yang hebat. Dan kita yakin dan percaya lahirnya orang hebat, lahirnya presiden, lahirnya ulama, lahirnya gubernur, lahirnya bupati, lahirnya ketua DPRD, pasti dari guru yang hebat. Cuma tinggal kita lagi merenungkan ke depan Bapak Ibu semua, apakah kita bagian dari guru hebat itu? Karena apabila guru kita tidak hebat saat ini, maka tidak melahirkan generasi yang hebat ke depannya. Nah, ini yang bisa jawab Bapak Ibu semua lah. Ya. Kemudian, sebagaimana ketahui bahwa saya adalah Bupati baru di Kabupaten Batanghari yang dilantik pada tanggal 26 Februari tahun 2021. Sebelum saya ikut mencalonkan diri, saya mengidentifikasi beberapa masalah yang ada di Kabupaten Batanghari. Salah satu yang harus diubah di Kabupaten Batanghari, bagaimana peningkatan SDM di Batanghari berlangsung baik dan berubah secara signifikan. Kita identifikasi, ternyata masalah di Batanghari adalah kualitas dan kuantitas, baik sarana-prasarana maupun pengajar yang belum begitu baik, Bapak Ibu semua. Kemarin kita sudah perintahkan jajaran Dinas PDK di Kabupaten Batanghari, Pak Agung, untuk memperbaiki data dapodik seluruh sekolah di Batanghari. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan.